selamat datang di dalam Mutiara Hati. Setiap hari Senin sampai Jumat. Dan hari ini saya mau membahas mengenai bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, ya kan, tengah-tengah kesibukan kita, apalagi ini masuk dalam bulan yang baru, betul dong, bulan November, kita perlu betul-betul renungkan firman di tengah-tengah kesibukan kita. Karena apa, saudara? Kesibukan ataupun pekerjaan ataupun semua aktivitas, kalau kita tidak hati-hati, justru bisa kontraproduktif. Loh, maksud saya apa? Maksud saya kontraproduktif itu begini, kalau terlalu banyak beban, justru kita merasa burnout. Kita akan merasa betul-betul kok saya sendiri yang ngerjain ya. Di dalam pelayanan contohnya, kok hanya saya yang sibuk ya? Kok hanya saya yang dalam tanda kutip dedikasi sama Tuhan ya? Kok yang lain gak pernah ngikutin apa yang saya lakukan? Dan hal-hal demikian bisa-bisa di tengah jalan kita burn out, saudara. Nah, tapi mari saya hari ini berikan dukungan dari firman Tuhan bahwa kalau ada support, betul nggak? Dari orang-orang lain saja, kita merasa jauh lebih semangat dalam hidup ini. Apalagi kalau Tuhan yang dukung, saudara. Apalagi kalau Tuhan ada dan mendukung pekerjaanmu, mendukung pelayananmu, mendukung apapun yang kau lakukan. Pasti kita akan makin semangat. Dan hari ini, sekali lagi saya ingin sampaikan firman Tuhan berkata, Tuhan mendukungmu. Ulangan 1:31, renungkan baik-baik kalimat yang sangat sederhana ini, tetapi sangat berkuasa, bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Haleluya. Yang percaya taruh tangan kanan di dada kiri. Katakan sama-sama saya percaya ada Tuhan yang mendukung bisnisku. Saya percaya ada Tuhan yang mendukung studiku. Saya percaya ada Tuhan yang mendukung pelayananku. Semua pasti besar, semua pasti berkenan di hadapan Tuhan kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini di tengah-tengah kita sedang bekerja, sedang berkarya, sedang melakukan yang terbaik, saya ingin sampaikan satu hal, libatkan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan yang mendukung, siapa yang jadi lawan kita, bos? Ah, iya kan? Dalam hidup ini kita cari yang namanya orang-orang besar. Dan dalam bisnis kita cari siapa backingan kita. Di dalam pelayanan kita cari siapa yang bisa membantu membuka pelayanan jauh lebih besar dan lebih besar. Tapi di atas segala-galanya, memang perlu kita mencari orang-orang yang bisa membantu kita. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ya kan? Saya berdoa bisnis Anda bertumbuh. Saya berdoa usaha Anda bertumbuh, profesional Anda bertumbuh, kehidupan Anda bertumbuh di dalam Tuhan, dan di dalamnya juga ada berkat-berkat yang menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amen.